Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama terhormati pengurus Musala Darul Ulum beserta jajaran, yang sama-sama terhormati Bu Bakti, RW, Bapak Ibu, pengurus ini jemaah sholat besar yang dapat Allah, yang mudah-mudahan nanti kita sambung dengan sholat tapi secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam insyaallah nanti beriringan dengan salat tarawih kita berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita mulai dari pagi sampai hari ini diterima di sisi Allah sebagai pahala yang diperkenankannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedang jemaah yang menghormati, tahu bahwa anak sekolah tahun pertama boleh ikut. Alhamdulillah malam hari ini kita biasanya kami kan aku anak-anak yang kata kerja di judul luar ijil di judul itu melepah aku di judul ayo judulnya itu video nanti judul supaya dan lari dari apa yang tujuh disampaikan. Halo lagi ibu, terjual ke malam hari ini, Bapak Ibu. Anak dan istri yang menjadi musuh bagimu. Nah, mari semua lagi judulnya. Anak dan istri yang menjadi musuh atau bisa menjadi musuh bagi kamu. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran semua-semua jadi di situ. Nah, aku bacakan ayatnya semua-semua saja. Di dalam Al-Quran surat At-Tawadun ayat 14 surat yang ke-64. Ini sebagai langkah kepada malam hari ini. Di situ Allah jelas-jelas sebut mengingatkan kepada kita semua. Ayat ini saya rasa khusus buat bapak-bapak ya. Karena di sini peringatan Allah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, di antara anak istrimu. Nah, ini kita perlu garisbawahi ayat ini berarti khusus untuk bapak-bapak. Kata Allah di antara anak istrimu, ya, anak istrimu ada yang menjadi musuh bagimu. Makanya itu wabik-wabik judulnya. Karena mungkin bisa jadi, mungkinlah ada banyak juga ustaz-ustaz yang menyampaikan. Tapi kalau lupa, mengingat, tak kalau, menjaga. Mulanya ibu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Itu pesan Allah. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Nah, ayat selanjutnya, jika kamu memaafkan
dan santuni mereka, serta mengampuni mereka. Serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini sebagai alasan atau sebagai titik dalam hukum. Bapak Ibu selamat ini mengulangi lagi ayat ini tegas kiranya buat bapak-bapak. Sebab tujuannya kepada anak dan istri. Kenapa Allah banti-banti? Maka berhati-hatilah kamu kata Allah terhadap mereka. Ingin-inginlah. Allah sudah memberikan wanti-wanti. Sudah kita berarti ada sesuatu hal yang akan terjadi di hadapan kita nanti. Makanya Allah katakan musuh bagi kami. Dan di ayat yang lain Allah tegaskan. Pada Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Untuk mempertegas ayat ini, Pak. Karena tadi Allah katakan musuh bisa menjadi musuh bagi kamu. Maka di ayat yang lain Allah pertegas. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan anak keluargamu dari azab aku, kata Allah. Dari azab aku, artinya dari azab neraka. Bapak Ibu hormati, kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sama-sama kita ketahui begitu banyak anak yang menjadi musuh bagi orang tuanya, yang mencelakai orang tuanya. Kadang-kadang hanya salah sepele, hanya salah sepele. Anak bisa membunuh orang tuanya, anak bisa mempenjarai orang tuanya. Ini Allah sudah katakan. Padahal anak itu adalah amanah dari Allah yang sudah diletakkan oleh di atas tubuh kita menjadi beban. Tanggung jawab kita selaku orang tua. Kok kenapa bisa jadi musuh? Yang seharusnya anak itu adalah menjadi pelindung kita secara zahirnya. Ini bisa menjadi musuh bagi kita. Tak sedikit bagi seorang anak yang menjadi durhaka kepada kedua orang tuanya. Kejadian itu, jadi mungkin tidak berbeda. Ditampilkan bersedih. Kesian. Seorang anak memukul ujung orang tuanya. Sehingga disembah. Ini nyata. Bukan air, bukan impian, bukan cerita. Tapi kita saksikan sendiri. Dalam kita sebut namanya, tapi kami sudah menunggu. Hancur bakmu kurang doanya, kurang doanya. Hanya gara-gara salah paham. Maka dia juga, Pak Allah sangat menegaskan kepada wahai orang yang beriman, jaga diri kamu. Jaga anak-anak keluarga kamu dari atas neraka. Jangan sampai anak kita yang sudah diamanah oleh Allah, yang dilahirkan oleh seorang ibu yang dalam tanah suci bersih, menjadi Yahudi dan Nasrani. Menjadi penantang bagi kita. Ini yang kata Allah tadi, hati-hatilah kamu terhadap mereka. Waspada kamu terhadap mereka.
kalau ada orang tobat, kenapa anak ini berharga kepada kedua orang tuanya? Kenapa? Kalau seorang ayah bertanya kenapa anak ini berharga, seharusnya dia kembalikan pertanyaan itu kepada dirinya sendiri. Karena ini sudah dijelaskan Allah, sudah diperintahkan oleh Allah. Nabi telah katakan anak itu lahir dalam keadaan suci, hanya orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi atau Nasrani. Jadi sesapa? Kalau kita katakan baik itu anak berharga, tidak sopan santun sama orang tua, tidak ada dalam suci. Seharusnya kita berbakti. Kita yang salah sebenarnya, Pak. Sebab anak kita tidak tahu patuh. Tidak ada yang mencari dalam diri ibunya, siapa yang ada yang menuntut dari rata-rata? Tidak ada. Setelah dia lahir, seperti kertas putih, Pak. Seperti kertas putih, siapa yang mencari kertas itu? Kita beli di toko, tapi belum punya sepertan. Sedikit pun. Sampai dia mau kita isi sama apa saja kita isi. Warna merah kita isi, merah isi. Warna hijau kita isi, hijau warna. Kita bikin di situ gambar jagung, jagung dia ada di situ. Kita bikin gambar benci, jangan benci tetap di situ. Jadi kembali kepada Tuhan. Makanya Allah katakan, hati-hati itu amanah Allah yang wajib kita pelihara seutuhnya. Kalau nanti anak itu terjerumus ke dalam neraka, yang dipertanyakan bukan hanya anak itu, kan? Kalau anak ini nanti dipertanyakan masuk dalam neraka, dia tak suka, kan? Dia ditipu. Dia protes semua. Oh ya Allah, kenapa hati ini masuk ke dalam neraka ini? Jika Allah SWT, kamu sayang, kamu berharga. Tapi anak ini membantah. Saya masuk neraka karena orang tua saya, Pak. Kenapa orang tua saya, Pak? Kenapa tak berbuatan? Ya Allah, saya tak pernah didik saya. Orang tua saya itu soleh ya salah sendiri, masa ya salah sendiri. Saya tak pernah, ya, tak pernah dinasihati. Ya, iya, saya iya. Jadi saya tak suka masuk neraka sendiri ya. Dipanggil itu orang tua. Bapak punya sebulan. Iya, bapak punya itu kan. Jawab itu tidak bisa runtuh, Pak. Tangan ini, kaki ini, jasad ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Mulut itu kunci. Tidak bisa runtuh lagi. Allah harus jawab dengan sejujurnya. Tidak bisa, kalau kini dalam dunia bisa ada cuma berdusta. Di mahkamah Allah, satu helai rambut di belah hidup pun tak ada yang tersembunyi. Kita berbicara dengan si jujur-jujurnya, belum ditutup. Yang menyaksikan, yang berbicara hanyalah anggota tubuh kita. Bagaimana memutuskan? Tidak mungkin. Jadi temukanlah anak yang mungkin. Benar tidak? Kamu tidak pernah nasihati anakmu? Iya. Saya tidak pernah. Padahal saya baik juga ada anaknya. Kalau begitu, ya masuklah ke rumah kita. Masuk ke rumah kita. Jadi apalah artinya ibadah kita selama ini? Baik zakat, puasa, tahajud, doa, wikir, dan sebagainya, bahkan hanya sekali itu. Kalaulah anak kita tidak kita perhatikan. Ini bahaya juga. Mungkinnya Allah katakan, Allah sangat tegaskan, ya baik, jadi yang kurang usah berubah di umrah. Oh itu kan orang yang beriman, sudah kita panggil Allah buat kita. Biarlah diri kamu, pelihara anak keluarga kamu, jangan sampai masuk neraka nanti. Pada zaman Nabi, pada zaman Umar bin Khattab, waktu itu dia menjadi khutbah
datanglah seorang sahabat bergegas-gegas datang menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Wahai anak, aku mengadukan pihal keluargaku. Apa pihalnya? Kata orang ini, anakku durhaka. Lalu bahasuan ini, Pak, durhaka orangnya kok melawan. Tidak bisa dibantu. Kurang aja segala macam kan? Judinya kepada Umar bin Khattab. Benarkah ini? Iya. Gak bisa dinasihati. Cie kecewa sepuluh kecil. Kalau demikian, panggil anak. Mana dia? Maka bapak kali pulang panggil anak. Kemudian diharapkan untuk Umar bin Khattab. Baik sebulan, benarkah cerita orang tuamu? Benar. Kenapa kamu melawan? Kenapa kamu berangkat? Bukankah kamu dilahirkan dari terakhir ibu? Bukankah kamu dibiaya oleh bapak? Sekarang kenapa kamu menjadi penentang? Orang yang sudah menentangkan kamu dari kecil sampai selesai. Jawab si anak, wajar saja wahai. Pak Umar akhirnya berangkat. Benar. Lalu kenapa? Apa alasan kamu? Ini kasih anak bapak. Bu. Wahai Umar, ambuku memang anak dari bapakku. Lalu, tapi aku tidak pernah dinasihatinya. Kamu tidak tahu, ya nasihat akhlak, akhlak, akhlak baik, tidak tahu. Bagaimana sumpah santun itu tidak ya, kamu tidak pernah jadi. Wajar saja aku tak marah, wajar saja aku tak. Apa itu akhlak? Yang lain tak tahu. Apa itu sopan santun? Kata tuh kamu tak pernah tahu. Kamu tak pernah diajarin orang tua kamu, tak pernah. Lalu apa yang kata orang tua kamu? Tak ada. Aku tidak diberi pendidikan, aku tidak diberi makanan yang sewajarnya yang aku makan. Aku berjalan di muka bumi sesuka hatiku. Lalu kalau lagi lagi kurang gini, kok malah malah kamu tak merapok kan? Kok lalu kok mau judi? Judi lah, kok mau zina? Zina kan? Ayah pun tak mau tahu. Benar, benar. Panggil ayah ibu. Eh sebulan, ini mana keluar? Tanya apa? Jawab tegas. Malum mata, mata sama-sama kita jauh sejarah ini. Mantan apa bulan? Mungkin perangannya sedara bawa, mungkin ada sekali buta itu jatuh sungguh yang orang itu. Dan kalau orang itu sungguh yang orang saya itu. Lalu Umar meminta, saya ikut pucat pasti kan, bapak si anak itu. Dia menurut ini, Abu memang tidak pernah nasihat ini. Abu yang salah. Tidak bisa mengubah wajahnya dengan itu. Membagi makan di barang yang ada itu ayah nabi dan buah itu dulu aku hantar membagi saya di mana gue jadi tiba-tiba itu anakmu melawan kamu kecil mak minyak kita ke sini tapi untuk kita kerajaan engkau sebenarnya yang sudah berhaka kepada anak kamu sebelum anak kamu berhaka kepada kamu berhenti nanti jangan cerita aku yang itu mencari buku apa itu. Langsung berlaku baik, nak mengecil. Lalu malah mengutak, tidak terlalu. Wajarlah anakku berdiriku, tidak pernah nanti nasihat. Nanti makan dengan cara kaksa. Tidak beri makanan halal, tadi beri MP, buat dia nak makan. Pendidikan anak, mau tahu. Akhirnya anak menjadi kawan. Bagaimana seperti apa hikmah yang perlu kita ambil pelajaran dari sini? Kita kembalikan kepada diri setiap kita ini punya beban, setiap kita ini punya tanggung jawab, setiap langkah kita diperhitungkan di mahkamah Allah, setiap anak yang kita punya, setiap anak yang diamanahkan kepada kita menjadi tanggung jawab kita lahir dan batin. Inilah amanah Allah.
yang perlu kita pelihara sebaiknya. Kalau anak berakar berarti kan, jangan dulu serahkan dia, koreksi kan, dari mana anak kau sebenarnya. Apa anak kau mulai buat, cukup kamu nih hasilnya, cukup kamu belajar lagi, tapi dari mana itu salah. Banyak sisi kan, yang buat anak kita seperti itu, banyak sisi. Kadang-kadang lawan beri pendidikan di sisi makanan salah. Kadang-kadang lagi makanan ayok, lagi disuruh sekolah, lagi disuruh mengaji. Tapi contoh di dalam rumah tidak benar. Lagi contoh di rumah dengan sikap aku yang baik, bahasa dengan anak tidak benar. Semuanya menjadi contoh teladan bagi anak. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan apa yang telah kamu pimpin. Ini saya waktunya menjadi pemimpin dan semua kita mempunyai tanggung jawab. Maka dari itu, Bapak Ibu sudah tidak mahir mengembangkan. Mudah-mudahan malam hari ini kita menyenangkan kawan aduh Rasul-Rasul di antara yang mempunyai anak selalu membangkan. Jangan selalu berani. Oh ya, berani apa? Yang anak seorang harus berani. Tapi sesudah itu Allah kembalikan kepada dia iman salah. Ini Pak Yandu kita berkesi iman salah ini pemakaian atau pendidikan atau contoh atau bahasa atau lingkungan bisa jadi. Jadi banyak sisi yang mempengaruhi. Yang anak salah harus dari saya. Anak salah harus dinasihati. Jangan digampangkan ke soalnya. Anak mau sayang lagi itu tidak boleh nampak. Sahabat ini mau sayang lagi. Anak itu anak yang harus besar. Tapi ketika dia salah, tunjukkan kesalahan itu. Dan berikan contoh kebenaran supaya apa? Supaya menjadi anak soleh dan soleha. Karena itulah nantinya akibat anak itu aset akhirat kita. Ya mudah-mudahan dialah nanti yang untuk akhir kita setelah kita berada di alam surga yang tidak ada lagi keterpurukan. Dialah nanti yang mudah-mudahan untuk akhir kita dan doanya dijawab. Salah satu di antara yang menemani kita dalam surga adalah doa anak yang soleh. Mudah-mudahan semua anak kita menjadi anak soleh dan soleha. Doa kita dikabulkan oleh Allah Taala. Terdapat keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada penyampaian yang salah itu datang dari Bapak Ibu sendiri. Dan kalau ada manusia biasa, akan bernafas dari kesalahan yang dilakukan. Dari kebutuhan, segala kesalahan. Kalau ada kebenaran, itu pasti datang dari Bapak. Pada Allah yang maha benar. Allah yang manusia biasa, takkan lepas dari kesalahan. Bila terbilang, Bapak Ibu Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.